pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabar kita semua pada pagi hari ini? Puji Tuhan, Tuhan telah menganugerahkan semua hikmatnya, karunia-Nya kepada kita. Mari sebelum kita mengawali aktivitas kita pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita persiapkan hati kita, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih ya Bapak untuk hari yang telah kau anugerahkan pada pagi hari ini, hari yang cerah Bapak sehingga kami semua bisa bangun dengan dalam kondisi badan yang sehat. Bapak kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firmanmu, buka hati kami ya Bapak untuk kami dapat memahami dan melakukan firman itu untuk menjadi pedoman hidup kami sehari lepas hari. Sertai juga pendeta Angga ya Bapak yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Kami serahkan semuanya ya Bapak hanya ke dalam tanganmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hikmat pada pagi hari ini mengambil tema perjumpaan yang penting. Firman Tuhan diambil dari 1 Tawarih 16 ayat 29 yang berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Demikian Firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Hikmat pagi pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prasetya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, korupsi masih menjadi musuh terbesar di antara tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman lain yang ada di Indonesia. Masyarakat terkejut ketika tim komisi pemberantasan korupsi menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan 25 November 2020. Sang menteri ditangkap di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, sepulang dari kunjungannya ke Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Tak berselang lama, KPK juga menangkap menteri sosial yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap bantuan sosial penanganan pandemi COVID-19. Penangkapan Menteri Sosial merupakan pengembangan atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada Jumat 5 Desember 2020 dini hari. Dengan tertangkapnya dua menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju, maka isu reshuffle kabinet menjadi mengemuka dan hangat dalam Media ketika rencana reshuffle menteri akan dilakukan, biasanya Presiden Jokowi akan memanggil para calon ke istana untuk membicarakan tentang kesamaan visi, cara kerja, dan kapabilitas calon menteri. Pertemuan dan perbincangan dengan para calon menteri menjadi langkah yang wajib dan penting sebelum tugas dan kepercayaan diberikan kepada para calon menteri. Perjumpaan presiden dengan para calon pembantunya merupakan perjumpaan yang penting. Demikian juga dalam kebaktian ibadah persekutuan dan doa, merupakan satu perjumpaan yang penting antara umat dengan Tuhan. Daud menyadari benar akan perjumpaan yang penting dengan Tuhan tersebut karena ia merasakan dan mengalami. Pertolongan-pertolongan serta tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, Daud memuji dan memuliakan Tuhan. Ia mendorong umat agar bernyanyi bagi Tuhan serta menceritakan kemuliaannya. Daud juga memerintahkan agar umat datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan, datang menghadap, dan sujud menyembah kepada Tuhan dalam kekudusan. Kesempatan untuk mengikuti kebaktian ibadah persekutuan secara online ataupun offline merupakan waktu yang penting, waktu yang krusial untuk berrelasi dengan Tuhan. Pemahaman tentang pentingnya berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah akan memotivasi setiap kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ketika kita masih punya kesempatan beribadah. Baik itu secara online maupun secara offline. Maupun itu ibadah-ibadah pribadi kita. Mari kita pergunakan kesempatan itu untuk berjumpa dengan Allah. Untuk merasakan kehadirannya. Untuk menyatakan syukur kita kepadanya. Perjumpaan dengan Tuhan itu penting dan perlu. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur pagi ini kami diingatkan melalui firmanmu. Bahwa ibadah adalah kesempatan kami untuk berjumpa dengan Engkau, dan ketika kami datang beribadah, itu adalah kesempatan perjumpaan yang sangat penting. Ampuni kami, jikalau selama ini kami meremehkan akan ibadah, meremehkan akan kebaktian, kami tidak mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah atau kebaktian dengan baik, bahkan kami enggan untuk mengikuti ibadah maupun kebaktian. Ampuni kami, ya Bapak. Kiranya di awal tahun ini, kami memiliki semangat untuk rindu beribadah kepada Engkau, untuk berjumpa dengan Engkau di dalam ibadah-ibadah kami, mampukan kami untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan beribadah yang masih kami miliki. Terima kasih, Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati.